Halo, selamat siang teman-teman Rajut semuanya. Nah, ini penjelasannya untuk part pertama. Ini kan setelah bikin brim ya, ini kan disambung. Ya, disambung. Terus ini menggunakan benang warna ini ya. Aku pakainya kan warna merah untuk brimnya. Ini aku bikin single crochetnya keliling itu juga menggunakan benang warna merah. Kemudian aku bikin single crochet menggunakan benang warna motif, warna dasar, dan merahnya ini untuk aku pakai untuk motif ya. Nah, ini row pertamanya ini aku pakai benang warna beige, kemudian bikin single crochet berkeliling ya, single crochet berkeliling, kemudian row keduanya juga single crochet berkeliling ini, tapi menggunakan back loopnya saja. Nah, contohnya seperti ini. Nih, ini aku udah bikin ya. Row 1 dan row 2 ini sudah jadi ya, ini back loop ya. Kemudian ini jumlahnya 20. Untuk yang row ketiga, satu single crochet, satu double crochet. Nah, tiap aku tulis yang apa single crochet itu berarti menggunakan back loopnya saja. Kalau aku tulis DC saja itu berarti menggunakan masuknya di sini. Jadi diloncatin satu masuknya ke bawahnya sini di bagian front loopnya ini. Nah, di sini sebentar, di sini, di sini. Kalau aku tulis SC berarti dimasuknya di bagian back loop sini. Seperti itu ya. Jadi untuk row ketiga itu tertulis single crochet, satu double crochet menggunakan benang warna dasar. Berarti di sini, melihat di sini, satu single crochet, kemudian back loopnya itu bagaimana? Double crochetnya itu bagaimana? Double crochetnya itu seperti ini. Jadi kaitkan benang, kemudian ini kan. Nah, tadi ini satu di sini, ini satu, skip ini enggak usah, lalu masuknya di sini di dua. Yang kedua sini kemudian di bikin double crochet. Nah, seperti ini. Kaitkan di bagian front loop-nya. Ya. Lalu single crochet-nya di mana? Yang bagian belakang sini, kan ini udah ke bawah ya. Jadi ini dilewati kemudian masuk di sebelahnya. Di sini. Satu single crochet, satu double crochet, seperti ini. Nah, ini dilanjut ya, sampai row ketiga yang akhir. Nah, jika sudah di sini itu, jika sudah selesai ya, di slip stitch di awal seperti ini. Kemudian masuk, sorry, upsi, oh ini, sorry. Kelewatan satu ya ini. Nah, untuk row ketiga kan yang terakhir double crochet ya. Kemudian slip stitch di single crochet awal sini.
Hasilnya untuk row ketiga nanti seperti ini. Lanjut row keempat. Row keempat itu double crochet dulu. Jadi di sini masuknya langsung ya, setelah slip stitch ini ganti benang, chain 1 ya, ini langsung ke bawah sini. Ini front loopnya kelihatan ya, langsung masuk sini seperti ini, kemudian bikin single crochet di atasnya. Terus seperti ini ya. Kalau single crochet, kalau tulisannya single crochet berarti pakai back loop. Kalau double crochet masuk ke front loop ya, front loopnya. Bukan front post ya. Kalau front post itu kan masuk ke sini, ke bodinya sini ya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini itu salah, ini namanya kan front post, bukan ya. Jadi dikaitkan ke ini, satu single crochet di back loop, kemudian double crochetnya dikaitkan di front loop di sini ya, seperti ini. Nah, jika nanti di pola kayak tulisannya 3 single crochet ya, 3 single crochet berarti ya sama, tetap di bagian back loopnya sini. 1 2 3. Nah, umpama ini 3 SC terus 1 DC. 1 DC-nya masuk sini. Jadi yang perlu diingat itu setiap single crochet itu selalu menggunakan bagian back loopnya ya, di sini di back loopnya. Sedangkan kalau tulisannya aku tulis itu DC, double crochetnya itu masuk ke di sini, ke sini ya, ke front loopnya ini. Oke ya, ini contohnya seperti ini ya. Ini 1 DC, 2 2 1, ini 1 double crochet, 3 single crochet dan 1 double crochet. Ini sekedar contoh ya. Jadi nanti itu bikin sesuai dengan polanya. Oke. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Oh ya, untuk warnanya itu terserah bebas. Enggak usah tanya aku pakai warna ini boleh, pakai benang ini boleh. Silahkan, terserah, bebas ya. Yang penting caranya, polanya jangan dirubah. Oke. Terima kasih. Ya, jika masih bingung silahkan bertanya ya di grup. Nanti akan aku jawab.